Halo guys, kali ini kita akan unboxing channel kita nih, gitar ya guys. Unboxing senar gitar. Kita mau ganti senar gitar ini ya. Oke, senar gitar kita beli di online. Kita buka dulu, packingnya kecil banget ya. Iya, biar adeknya yang buka. Dah, kasih bang. Oke, ore, ini dia senar gitarnya. Oke, dibuka, ditarik sini, ditarik ininya. Nih. Enggak gitu, ininya doang nih. Tuh susah ya, senar gitarnya nih. Janganlah nih, jadi packingnya seperti ini ya. Oke. Ini dia. Nah, ini senar gitarnya ini ya. Kita buka lagi. Ini adalah senar gitar mereknya Dadario Pro Arte Nylon Core. Jadi ini senar gitar ini kita mau ganti dengan nylon ya, biar tidak sakit di jari. Oke. Di packingnya sederhana sekali, kardus seperti ini ya. Ini beli di Shopee COD. Oke. Ini dia lengkap nih ya. Ini kok senar biasa ya? Di sini tulisannya nilon. Oh, berarti bawahnya nilon. Oke, jadi satu set seperti ini. Bawahnya nilon ya. Oh, jadi yang nilonnya yang senar kedua aja nih ya. Berarti senar atasnya, kita lihat. Senar kedua, ini senar ke tiga. Ini senar ke 5 dan 6 ini. 5 6 nih ya. Oh, ternyata nggak nilon semua nih ya. Kira nilon semua. Aduh. Cintu saya nilon, coy. Oh. Ternyata nggak nilon semua nih. Nah, kita pada pengen yang nilon nih semuanya. Ya sudahlah. Nggak apa-apa. Kita coba pasang aja dulu ya. Tapi dapat nih bonus pick gitar. Oke, kita coba pasang aja dulu ya untuk senar gitarnya. Oke, kita buka dulu nih ya untuk senar gitarnya nih ya. Sebelum kita buka, berarti kita kendorin dulu semuanya. Senar nilon. Oke, ini udah kita buka semua ya. Kameramen boleh deketin sini. Ini udah kita buka semua. Sekarang kita tarik dulu sini. Kita tarik seperti ini ya. Kita ganti karena beberapa senarnya udah mati juga, nggak bisa disetting. Dan kita pengen ganti nilon biar nggak sakit ya untuk belajarnya. Tapi nilonnya ini yang beli yang satu set ternyata nggak semuanya nilon ya. Ini hanya senar 1, 2, 3 yang nilon warna hitam. Senar 4, 5, 6 nya senar biasa ternyata. Pengennya yang nilon semua padahal ini. Oke. Oke, udah kita buka semua. Ini kita gulung seperti ini ya. Nanti tinggal buang. Buangnya hati-hati nih. Biar nggak kena orang. Ini dibungkus lagi. Oke, nih pasnya nih.
Dan berapa tahun ya? 5 tahun ini. Oke, ini udah polos. Sekarang kita mau pasang yang non. Oke, dari senar 1, 2 dulu. Ini senar 2. Dan ini senar 1 tadi. Oke. Lebih itu paus. Tadi paus ya, udah aku paus. Aspi yang lebih. Oke, okay, gitu ya. Ya udah apa? Kalau dikasih tanda itu paus. Tadi aku pas bukanya kena ujung sini sakit. Setelah tiga udah agak gede nih ya. Nah, kita tarik aja sekali dan langsung kita putar setting kuncinya bisa. Oke, ini mau setting. Nah, oke, ini yang senar ke 4 ya. Dan ini tadi yang ke 5 dan 6 ya. Ini sama nih. Oke, ini yang biasa nih. Jadi yang ini enggak nilon ya. Masih biasa nih. Oke. Oke. Semuanya sekarang udah kepasang nih ya. Gitar nilonnya seperti ini ya. Jadi yang 1 2 3 nilon warna hitam dan yang 4 5 6 yang senar biasa nih. Tapi empuk sih semuanya sih. Enak sih ya. Jadi kita pasang semua ya. Dan untuk gitar ini selang gitar ini kita beli satu set, harganya cuma sekitar 16.000 aja ya di Shopee ya. 16.000 dapat satu set ya, tulisnya nilon ya, tapi yang nilon ini aja 1, 2, 3. Oke, dan ini oke sih ya untuk ini bagus ya, nggak sakit, tinggal kita set. Dan kekurangannya paling nggak ada kepalanya aja nih ya, jadi kita harus ikat-ikat seperti ini untuk bikin kuncian di sini ya. Oke, sekarang tinggal kita setting aja nih ya. Oke, demikian ya untuk review kita untuk penggantian dan review senar gitar dengan senar nilon. Oke. Demikian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan mari kita gonjreng gonjreng.